Bye. Hai, halo, selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu, selamat weekend, selamat berkumpul bersama keluarga. Yang ini namanya kue cannoli. Cannoli adalah kue atau snack khas Sicilia yang biasanya diisi bermacam-macam krema. Kita lagi ada di cafe di Torni punya Om Gianluca. Di sini anak-anak lagi minta gelato. Jadi kita mampir sebentar. Karena hari ini hari Minggu, kafenya lumayan rame. Terlihat di sana banyak bapak-bapak yang lagi pilih-pilih kue untuk dibungkus dan dibawa pulang, mungkin untuk pesta atau juga untuk keluarganya. Kita bayar gelatonya dulu, totalnya 3 euro. Kira-kira kalau dikurs dengan mata uang rupiah 3 kali 15.000. Padahal sebenarnya nih masih winter, tapi anak-anak tuh udah enggak sabar pengen makan gelato. Mungkin karena hari ini sore, matahari bersinar terik, jadi mereka merasa panas. Ale undici. Iya. Ale undici meja. Di situ. Suasana Minggu pagi menjelang siang, mandan selonjor gie. Hari ini tanggal cantik 20.02 tahunnya 2022. Lihat tuh happy-nya anak-anak setelah mereka makan gelato di bar-nya. Oh, jatuh enggak boleh, Ica enggak bisa itu jatuh Om es krimnya. Gianluca, mereka saatnya kita kasih kesempatan untuk pada pecicilan di sini dulu ya. Manja es krim, gelato dimanja dulu. 3 tahun yang lalu, taman bermain ini belum sebagus sekarang. Ini aku lagi momong guys, lagi momong krucil-krucil yang pada pecicilan gie. Ayo naik maning. Ah ya, no kosi berfavore. Kayak pola jan nyebeli banget. Klaris, tiba. Anakku sing cilik ya, jangan petakilan orang anak menenge. Ini, ai posi, iya. Oke, jasmi iya. Si boleh, auto, jasmi si boleh. Rosario, lari si boleh, tren, piano, si boleh. Wuhu, wuhu, si boleh. Ancora, due, kota. Ah, tren.
Si boleh. Lah kae polae Jan anakku nggih. Polae anakku Jan. Si boleh. Wae cokare Altalena. Altalena itu bahasa Italianya ayunan. Aspetta. Mama sa gua dan dorosa yo. Eh Jasmine. Bentar, aku mau ambil satu bunga. Wae. Laris, bisa enggak mainnya? Digoyang-goyang? Enggak suka ya? Ini adalah bagian belakang dari monumen yang didedikasikan untuk peringatan jatuhnya Perang Dunia Pertama. Idenya lahir dari seorang mahasiswa asal Graniti, namanya Profesor Carmelo Di Agostino. Beliau lahir tahun 1913. Ya. Mama di sini lihat ikan. Lihat, ada sebuah kolam ikan kecil di sini di belakang monumen tepatnya. Tapi maaf ya ikan, tadi kita nggak sempat bawa remah-remah roti. Kalau dulu-dulu kita biasanya duduk di sini sambil ngasih makan ikan, sambil nunggu sore kita bermain di sini.